Diem gak lo? Baru jadi anjing aja belagu lo. Hah? Apa? Gonggong-gonggong doang bisa lo, ha? Emang gua gak bisa nih, ha? Aku! 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 Fisik banget, baru jadi anjing aja songong. Apa? Aku! Awas ada anjing galak. Bastian, katanya udah nunggu di depan. Motornya ada. Bas? Bas? Aduh, aduh. Kok gimana turunnya nih? Aduh. Untung tanah, coba beton. Bau amat. Aduh, apaan nih? Aduh, wah, kurang ajar tuh. Eh, Item, nih ambil ketinggalan. Rasanya tinggal cuma buang air, mana penyisain. Aduh, bau banget lagi, sumpah. Gue berasa hina banget, ini berasa kotor. Sumpah, gak jadi ngedet nih begini nih, bau septic tank. Ya ampun, Bastian. Kamu ngapain lagi sih, Bas? Dikejar-kejar sama anjing tetangga kamu yang kalaki bukan main. Sumpah, sampai naik-naik ke atas pohon. Begitu turun, dia buang hajat di situ. Kena tuh, liat lu. Aduh, bau lagi. Iyalah. Lagian kamu sih palingan kamu nih yang rese anjingnya kan? Orang anjingnya nggak pernah ngapa-ngapain kok diem-diem aja. Kok kamu malah belain tuh anjing? Gimana sih? Anjingnya aja yang rese. Orang aku lagi diem digonggong-gonggongin terus. Iya, udah. Sekarang gini deh, kita ke rumah aku ya. Kita mandi ya, bersih-bersih ya. Pakai baju adik aku deh, ntar mandi ya. Bener kelewatan. Terde sumpah. Ya untung aja ini masih ada baju adik kamu. Kalau enggak aku masih basah-basahan nih sekarang. Jangan marah-marah dong. Ya udah aku bikin minuman buat kamu ya. Yang hangat-hangat. Bentar ya. Heran. Masih kesel gua sama tuh dogi. Udah Item hidup lagi. Heran. Gara-gara dia gue jadi gagal ngedet. Hancur rencana gue hari ini. Mak Lina. Siapa tuh? Mak Lina. Siapa lo? Berani manggil-manggil cewek gua? Nawarin maknya, Mas. Niatnya kan hari ini Mak Lina pernah makan mie masak ayam ayah. Ngomong apa sih lo? Alasan aja lo. Nawarin, Mas marah-marah. Jangan-jangan Mas datang mulan nih. Jadi maunya presensi A-nya. Ngomong apa barusan?
Wah, ini kayaknya ngatain gua nih. Gua gak ngerti ya lu ngomong apa ya. Tapi yang pasti lu kayaknya mau godain cewek gua. Eh, sadar umur dong. Lu udah umur berapa? Masih aja mau godain cewek orang. Bener-bener gak tau diri banget. Mau pergi dari sini? Kalau gak gua tebalikin nih gerobak. Hah? Nawarin aja. Nawarin. Gua tebalikin nih. Hah? Pergi gak lu? Hah? Pergi gak? Iya. Apaan orang? Awas lu ya. Iya. Awas lu ya, gue liat batang hidung lu. Gue patahin tuh batangnya. Hidungnya gue sisain. Nah, ini beraninya gue dengan cewek orang. Bener-bener. Bener kelewatan udah tua. Bas, ada juga. Apaan lagi sih, Bas? Itu barusan. Ada tukang mie ayam baso kegatelan manggil-manggil nama kamu. Untung aku udah usir. Mie ayam baso? Itu Bang Jojon maksudnya? Nah, gak tau lah. Ngomongnya juga gak jelas. Tapi yang pasti kayaknya dia pengen banget sama kamu. Nyebut-nyebut sama kamu terus. Kamu gila ya, itu tukang mie ayam loh. Udah gitu dia mie favorit aku. Gimana sih kalau misalnya dia gak kesini lagi gimana? Ah, udahlah. Yang kayak begitu tuh cuma modus doang misalnya. Kalau kamu mie ayam yang enak nih, mie ayam baso. Aku cariin. Satu Jakarta juga aku kelilingin buat kamu. Mau saya kayak gitu. Ya enggak. Munya juga ngapain masih di sini? Ah, ayo masuk. Masuk. Mol, asli ya, gue lama-lama tuh bisa stres sama Kak Bastian. Kenapa? Kayak setiap hari not a day without being angry. Gila enggak sih? Dan kemarin nih ya. Lo bayangin. Kemarin, si tukang mie ayam bakso deket rumah gue aja diusir sama dia. Gila gak sih cemburu sama tukang mie ayam bakso? Can you imagine? Ya udah sih, ngadepin yang tenang aja, Shay. Ya gimana mau tenang, Shay? Lama-lama gue, ini nih, mirip banget sama dia nih marah-marah mulu. Stres. Aduh. Ya udahlah, cara-cara dong. Apa kayak buat tenangin dia? I tried everything. Udah semuanya gue lakuin, tapi nggak ada juga yang berhasil. Bingung gue mau ngapain lagi, sumpah. Pir lupa. Nah kan, nih baru diomongin satpam gue di telepon. Paling kalau nggak nanya di mana, lagi sama siapa, nggak penting tuh, nggak bisa 5 menit sekali kayak gini. Biarin gue baik-baik nih. Kalau gue jadi lo, terus gue punya cowok kayak Bastian kayak gitu, udah gue buang jauh-jauh tuh cowok. Yang ada gue bisa sakit hati, bisa gila, sampai stroke. Ogah sih gue. Ya gue juga nggak mau. Ya kan? Besek! Tinta kemana sih? Gak ada yang angkat. Lu telepon dari tadi. Ih! Makan lu. Eh, lu tau gak? Motor ngelain gua. Gua mau keluar. Mikir. Keluar-keluar aja. Ngapain ngajak-ngajak? Motor lu ngalahin gua mau keluar. Dengar gak lu? Dengar. Lu denger gak? Gua lagi teleponan nih. Hah? Kira gua takut kalian mau beginian. Berani ngelawan gua. Ini gak motor. Hah? Kalau gak gua gerak. Cepetan. Iya. Cepet. Iya. Tadi pakai tangan pakai kaki sih? Pakai jempol. Drama. Itu orang main gebok-gebok aja. Kira muka gue samsa kali. Itu gede lu. Mau gue beri lu.
usah marah-marah sayang. Sakit. Aduh. Makanya jangan suka berantem sama orang. Siapa yang berantem sih lagian? Aku tuh lagi sibuk nelfonin kamu, kamunya gak angkat-angkat. Ya kalau aku gak angkat, berarti aku lagi sibuk, ngerti kan? Sibuk apa? Jangan-jangan kamu lagi jalan sama cowok lain lagi. Makanya gak mau diangkat kan telepon dari aku? Oh my God, Bas, kamu mikirnya kayak gitu? Bener deh, aku gak tahan lagi sama kamu. Kamu tuh marah-marah, terus jealous, dan gak jelas keterlaluan, tau gak sih? Kalau gitu aku pulang aja deh. Pulang sih mau. Ya abis kamu dia nyebelin, kamu tuh mikir negative thinking terus lah sama aku. Ya abis. Apa? Ya aku bukannya kalau marah-marah bukan karena gak ada sebab. Orang-orang itu aja pernah gak jelas, pernah mau cari masalah. Paling gak suka aku kalau ada orang mau cari masalah sama aku. Kayak gini nih, udah kayak gini nih, aku pulang aja. Jangan dong. Ya kalau jangan, kamunya berubah dong. Jadi lebih baik. Jangan seujung terus, jangan negative thinking, gak boleh marah-marah, ya? Jangan marah-marah terus. Yuk, foto yuk! Oke, udah. Bas, ya ampun, Bas, ya. Kurang ajar lo pegang-pegang cewek gua, rangkul-rangkul segala lo. Apa lo? Bas, apaan sih? Bas, marah-marah. Enggak, dia orangnya. Bas, biar. Dia ngapain sih? Bas, kita tuh cuma foto doang. Kamu tuh kenapa sih marah-marah terus? Apa foto deket-deket gitu, nempel-nempel ngapain sih? Iya, namanya juga selfie, foto deket. Gimana ceritanya sih, Bas, ya ampun. Nah, modus nih. Dia pasti pengen ngerebut kamu dari aku. Yakin aku. Gak bisa gak sih, Bas? Kamu gak cemburuan? Udah, Din. Putusin aja, Din. Putusin, Din. Iya, Din. Pacar lo galak banget sih, Din. Putusin aja, Din. Apa lo berdua? Putusin aja. Kayak gini mah orangnya. Apa lo pernah mempor-memporin? Asal lo tahu ya semua ya. Dinda gak mungkin putusin gue. Karena gue cowok paling setia di dunia ini. Hah? Ngerti lo semua? Sama kamu berarti ya kan? Sayang dulu dong, jangan marah dulu. Gini, aku janji aku gak akan marah-marah lagi. Ya, jangan marah lagi tapi ya. Ya? Janji gak marah-marah lagi? Janji, swear, bener. Ya, oke. Anji Bani, oke. Iya deh. Jangan marah-marah dong. Makan di sini nih kita. Iya, kenapa sih? Ini tempatnya enak banget katanya satenya. Kekinian, lagi hits. Aduh, rame banget. Emang gak ada tempat lain apa yang lebih sepi? Masih banyak yang lebih enak kok. Udah yuk, makan. Bas, gimana sih katanya kamu gak mau nolak makan di mana aja? Ya aku pilih di sini. Ya, katanya gak mau emosi lagi. Gak boleh marah kalau gitu. Ya udah. Ya deh, aku pesenin ya. Iya. Mas, bikinin 20 sate kambing, 20 sate ayam, satu pakai lontong, satu nggak usah. Ya, cepetan. Tapi, maaf mas, ngantri biasa. Ah, langsung aja, tuh. Lagi rame nih, kasihan yang udah terang duluan. Bas, udah, Bas. Cepetan bikinin. Kambing 20, ayam 20. Jangan marah-marah dong, Bas. Gimana sih tadi udah janji mau marah-marah? Ya, bisa lihat ngantri panjang banget. Ya udah, sayang. Berarti kamu harus ngantri. Ngantri.
banget loh ini. Ini dari matahari masih ada sampai udah nggak ada sekarang. Udah 2 jam lebih. Mas, udah dong jangan marah-marah terus. Ingat janji kamu nggak boleh marah. Iya ngerti, cuma masalahnya emang nggak ada tempat tukang sate lain apa yang lebih enak? Ya nggak ada, ini yang paling hits dan aku mau nyobain. Kenapa sih? Nggak boleh. Cuma sate doang lagi. Duh, belet lagi. Ya udah kamu pipis dulu di sana, toilet. Ya udah aku tinggal, nggak apa-apa ya. Kamu antri sini. Ya. Mas, saya mau ke toilet. Pacar saya yang antri, awas ya kalau nggak sampai nggak kebagian. Lagian udah tau rame, bakarnya dikit-dikit. Masih aja sih. Masa yang situ? Si aja marah-marah. Aduh. Eh. Ngantri. Ngantri mas. Aduh. Tempat apaan sih ini? Mau pesan makan ngantri. Mau ke toilet juga ngantri. Ah. Apek banget di tempat. Mas, mundur mas. Mundur mas. Hah? Udah kata Angga di ujung, mau ke bawahan lo. Nah, gue lepas di sini nih. Mak. Tukar. Ntar saya intipin lo. Enggak kan, enggak mau kan? Masih ada satu lagi. Mak. Temennya nyariin. Tuh. Tuh, temennya nyariin. Udah saya intip pada perempuan. Hei! Semedi lo di dalam! Gantian dong. Aduh, udah di ujung nih. Jangan sampai gua keluarin di sini. Astaga, budek banget. Woi, gantian. Hah? Aduh, lu lagi. Lihat yang lain. Lu mau ngantri apa ini? Hah? Enggak. Lu masih nyisa nih. Nih, masih sisa. Masih ditambahin. Enggak jadi itu udah masuk lagi. Gua seger. Kebiasaan, udah yang ngantri nggak dipakai. Alhamdulillah, Haris. Kelar nih antrian. Mana satenya? Satenya habis, Bas. Habis? Enggak kebagian. Bener-bener kelewatan nih. Mas, ini kamu tuh. Biarin. Tahu bakaran. Mas. Apa? Saya ngantri dari sore tadi sampai sekarang udah gelap nih. Enggak kebagian sate juga. Hah? Ya maaf, Mas. Satenya habis. Buang-buang waktu gua aja lu. Bas. Iya, kenapa? Gua kasih tahu sama lu ya. Hah? Kalau lu mau jualan sate udah tau laku kayak begini, stoknya yang banyak dong. Ya, gimana sih lo? Mana saya tahu Mas pelanggan hari ini banyak. Lagian gua heran sama orang-orang di sini. Pada enggak bisa mikir apa lu semua? Cuma sate kayak begini aja lu tungguin. Tempat lain juga banyak. Apa lu? Bas, enggak suka. Obrak-abrik gitu. Mas, enak aja. Ini dagangan saya. Bas. Ayo. Mas. Seru nih. Mas, jangan dong mas, maaf ya mas ya. Saya minta maaf ya mas ya, maaf pacar saya. Makanya pacar yang jangan, iya. Saya minta maaf ya. Maaf, jangan dipukulin lagi. Udah ya mas ya. Ayo pergi sana, pergi. Mas. Ini lagi ikut-ikutan. Kamu sih marah, ayo naik. Ayo pergi. Iya mas. Udah ya. Mau gue makan di tempat lo. Siapa juga yang lagi sebeli di sini? Udah yuk, maaf ya mas ya. Mas. Gitu ya. Pelan. Kamu sih lagian kenapa sih bisa kayak gini? Padahal udah janji sama aku gak mau berantem lagi sama orang, gak mau emosi lagi. Ya mulai juga bukan aku mana mungkin mulai duluan sih. Kalau orangnya gak rese, gak mancing-mancing, masa dia jual aku gak beli? Iya. Alasannya selalu kayak gitu. Mana janjinya mau berubah? Lama-lama kayak gini gue bisa kelihatan stres nih. Thank you.
Serius nih? Kok bisa sampai viral di Instagram gini sih videonya? Apa bener ya kata orang-orang? Gue mau udah gak bisa sama Bastian. Aduh, pusing. Hai lo, Bas, ya ampun, Bastian. Kurang ajar lo pegang-pegang cewek gua, rangkul-rangkul segala lo. Apa lo? Bas, apaan sih? Bas marah-marah. Enggak, ini orang ini. Bas. Gua kasih tahu ya sama lo ya. Hah? Kalau lo mau jualan sate, udah tau laku kayak begini, stoknya yang banyak. Oke. Keputusan gue bulat nih. Nyebarin video gue. Saya minta maaf ya. Wah, terlaluan nih orang. Mana takut-takutnya. Aduh, sakit lupa kan gue gara-gara marah-marah. Harus cari tahu nih siapa orangnya ya. Bang, kalau gua kasih bunga. Ini hidup gua gak tau aja lu, bersih-bersih. Kaget hidup banget kerja sama. Rusak. Aduh, lupa, hilaf. Orang buat dikasih, gua injek-injek. Sorry lama ya, nggak apa-apa. Yuk, kita jalan yuk. Ngapain pegang-pegang tangan cowok lain? Di depan aku loh. Iya, yuk. Nah, jalan yuk. Dina! Din! Kok dia sama cowok lain? Dinda! Aduh, pinggang. Aduh, punggung. Aduh, kira beneran. Untung aja cuma mimpi. Aduh. Lu sih bikin sial lu. Jatuh-jatuhin gua dari atas gimana sih lu? Gak mungkin ah. Masa ya Dinda diambil sama cowok lain sih? Enggak, gak mungkin. Sayang, aduh, maaf banget. Tadi di jalan tuh macetnya parah banget. Udah gitu ada orang yang... Stop. Aku juga capek dengerin kamu ngomel terus, marah-marah terus. Bikin aku malu tau gak sih? Sayang, tapi itu tadi... Iya, apa? Udah deh, sekarang... Sekarang aku mau ngomong jujur sama kamu. Jujur? Aku udah jalan sama cowok lain di belakang kamu. Dan aku mau sekarang...
Mas. Sama apa kan? Aduh. Sini saya bantuin. Gimana, Mas? Apa yang sakit? Hei, sini lo! Hei! Hei! Gak ada siapa-siapa, Mas. Ada tadi yang bawa gerobak. Barangan banget di beraknya. Enggak, Mas. Gak ada siapa-siapa. Udah, mendingan saya bantuin deh. Sini. Apa sih lo? Bantuin gua apaan lo? Gimana ya? Ah, gimana gua gak sakit hati coba? Sekarang lu bayangin ya. Dia tiba-tiba mau jalan sama cowok lain. Gua udah setia sama dia. Tetep aja diginiin. Masa gara-garanya bilang kata gua emosian lah. Gua suka marah-marah lah. Emangnya gue emosian? Enggak kan? Mana buktinya gue emosian? Enggak ada! Gak ketawa. Lo kira gue lagi ngelucu? Hah? Ya gue gimana gue gak ketawa coba? Lo gak sadar apa? Lo lagi ngamuk-ngamuk? Iya ya. Iya tapi wajar lah gue emosi orang gue habis diputusin. Lo gak tahu sih gimana rasanya sakit hati. Lagian ngapain sih gue curhat sama lo? Juga enggak. Cowok-cowok lagi ngobrol di sini. Aduh. Yaudah kalau gitu kenalan dulu dong. Gue Yoga. Astian. Mendingan sekarang lo ikut gue. Gue bisa bantu lo buat ngendaliin emosi lo. Nah yang pasti lo bisa balikan lagi sama cewek. Serius nih? Iya dong. Gimana caranya? Ada deh. Yuk ikut gue. Ngapain? Yoga? Iya tahu nama lu Yoga, tadi kan udah kenalan. Bukan Yoga nama gue, sekarang kita mau latihan yoga. Yoga tuh bisa bantu lu buat ngontrol emosi lu. Jadi tiap kali lu mau emosi, lu bisa ngatur pernafasan. Yoga? Hah? Yoga? Buruan. Gak mau, enak aja. Gila gue laki-laki tulen, maco begini. Masa lu suruh yoga? Jangan. Ini jeruk makan jeruk lagi nih. Lo sembarangan nih kalau ngomongnya. Lo pikir gue gak punya cewek apa? Gue juga punya. Enak aja lo kalau ngomong. Selain itu mau percaya apa enggak? Lo mau balikan gak sama cewek lo? Gue mau ngelatih lo gratis, gak bayar. Lagian, yoga bukan cuma sekedar olahraga. Tapi oleh jiwa, alam, keseimbangan, dan raga. Ngerti gak lo? Gue sih kasihan lihat ke lo. Niatnya mau ngebantu, tapi ya kalau lu nya nggak percaya sama gue juga nggak ada ruginya kok. Tapi kalau bye. Ini bisa jamin balikan sama Dina lagi nggak? Ya tergantung lu nya percaya sama gue apa enggak. Kalau enggak ya percuma. Ya udah deh, gue cabut. Ambek banget. Apa sih? Jadi cowok ambek kan? Ngapain? Sini. Apa ini kita? Yoga. Oh, yaudah. Jam mata. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Exhale. Atur pernafasan. Tetap fokus. Ingat, apapun masalahnya, atau pernafasan. Wah. Lo ngapain duduk? Pergi enggak lu? Pergi enggak lu? Hah? Muter-muter lagi. Tadi gua bilang apa? Fokus. Ah, kenapa sih lo? Itu ada lalat nangkerin di muka gua.
Alah, gue gak peduli dia mau nangkring kayak apa kek. Namanya juga meditasi, gimana sih lo? Baru juga tahap awal. Duduk. Ngomong enak lo. Namanya juga meditasi. Gimana sih lo? Balik lagi mana? Lo mau balik gak sama Dinda? Mau gak? Mau gak gue bantu? Sana duduk. Ganggu konsentrasi gue aja lo. Fokus. Cepin mata. Bener tuh kakinya. Pejam mata. Fokus. Siapa cowok yang berani godain Dinda? Kurang ajar. Ya ampun, gak kebayang sih mukanya kayak gimana. Kok Dinda kelihatannya happy banget? Kan dia baru aja putus sama gua. Gua yakin nih, jangan-jangan dia punya gebetan baru nih. Lagi telepon-teleponan nih sekarang pasti. Tega banget lu, Din. Gua harus cari tahu. Udah dulu ya, ntar gua telepon lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Sabar, sabar. Panas juga sih. Dia ceroboh. Jendelanya gak ditutup. Sekarang gue yang masuk ke dalam. Aduh. Itu apaan tuh? Ih, horor banget sih. Banget sih gue malam ini. Aduh, sakit.
gimana caranya gua harus bisa balikan lagi sama Dinda. Gua harus tunjukin sama Dinda kalau gua ini udah berubah. Gua bukan orang yang gampang marah-marah atau emosian lagi. Ya. Begitu dia tahu gua berubah, dia pasti bakal mau sama gua lagi. Gua Sebastian berjanji dan bersumpah akan berubah menjadi orang yang baik. Sakit tapi. Aduh. Kenapa lo? Kebanyakan pikiran. Sampai otak lo mendidih gitu, ha? Kalau mau emosi, tarik nafas, buang nafas. Ingat, demi Dinda lo. Kayaknya yoga gue berhasil nih. Yang penting lo ingat, kalau misalkan lo emosi jangan pernah nunjukin di depan orang. Paling lo lari aja ke toilet. Ngapain? Buang air? Iya, yang penting lo jangan nunjukin emosi di depan orang. Udah siap latihan belum? Sekarang nih. Tahun depan, ya iyalah sekarang. Lu mau balik sama Dinda tahun depan? Ya enggak, cuma masih sakit nih. Istirahat kayak sehari, libur. Nah, udah langsung manja. Udah, yuk. Udah, yuk. Dari atas, turun ke depan dada. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas. Oh gimana sih, gua pikir lu jagoan, dikit-dikit marah. Ternyata sedangkan aja gak ada. Bener dong. Iya, dia lagi usaha. Ya udah. Dasar manja lu. Sakit tau gak? Sakit. Mau marah. Ingat, ngapain kalau marah? Tarik nafas, buang nafas. Ingat siapa? Dinda. Enak kan? Sakit doang. Coba sakit doang, sakit. Yaudah, lagi. Sekarang ganti kaki kanan yang ke atas. Oke. Lo ngapain kakinya? Apa nih gua kayak begini nih? Cacing laut direndam mulu di air. Ntar kalau udah juga gua kasih tahu kok. Udah lu di sana aja. Mau gua bantu apa enggak? Iya, tapi dingin. Gak ada air hangat apa. Sekarang lu meditasi di situ. Jangan peduli apapun yang datang gangguin lu. Tetap fokus. Oke? Okay? Ajar, malah asik-asikan chatting, main handphone. Tahan ya, tahan. Halo sayang, kamu udah terima WA dari aku belum? Oke, tenang aja, ntar lagi aku jemput ya. Aku nggak ngapa-ngapain sih, biasa. Ini ada klien, cuman parah, amatiran banget.
disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa, bisanya emosian mulu. Iya makanya, ya, ya aku sih bersabar aja, mau gimana lagi, namanya juga kelahir. Eh lanjut, ngapa lu ngeliatin gue? Itu lagi meditasi di kolam, sengaja, apa-apa. Halo, iya, sorry sayang. Yaudah, kamu tunggu aja ya. Paling aku 25 menitan lah, aku nyampe. Oke. Nah, ya. Tapi kamu udah makan kan? Oke, kita makan bareng aja ntar. Enggak. Uy. Udah ya. Ini permengkerut, sumpah. Gak percaya, lihat deh. Enggak. Telepon hilang lu. Elah, kesel gue. Dari tadi tahan marah, sabar. Begini jadinya. Sekarang gue pakai mobil. Pakai motor apes terus. Sekarang kan enak. Ngobrolnya kalau di mobil bisa agak lebih panjang, lebih deket, lebih adem lagi. Dinda pasti mau balikan lagi sama gua. Dinda juga harus tahu nih, kalau sekarang gua udah ikut yoga. Yoga itu bisa mengendalikan emosi, pikiran. Sekarang gua udah gak marah-marah lagi. Abis itu Dinda pasti senang banget sama gua. Dinda harus tahu itu. Cowoknya yang baru lagi. Aduh, kok kabur nih dia. Apa sih dia? Tahan, Bastian, tahan. Gak boleh emosi ya. Gak boleh emosi. Kiri apa kanan nih? Wah, kiri aja lah. Mobilnya tuh ya.
bener nih mobilnya nih. Apa sih bentuknya? Lebih keren gak dari gue? Kalau enggak, gak rela gue. Dia tuh. Ah, gak gue aja. Ih! Mas, mau ngapain mas? Mau kerapuk ya? Enggak, saya mau makan di sini. Tuh, teman saya tuh di situ tuh, berdua. Oh, ya sudah kalau gitu. Maaf mas. Iya. Yeah. Jangan bohong ya. Enggak. Tahan. Enggak boleh emosi. Tapi gue penasaran juga, cowoknya kayak apa sih bentuknya? Gremet gue jadinya. Dina, sih, masa kamu putusin aku demi cowok ini? Apaan sih lo megang-megang gue? Lo siapa megang-megang cewek gue? Kok beda? Pergi. Maaf mas, saya kira tadi kenalan saya. Udah lah, pergi aja. Iya, mau. Bukan Dina ya? Udah, sekarang pergi. Katakan mau. Lo sih lagian, pakai buntutin cewek lo segala. Gue penasaran lah, kepo gue. Gue pengen lihat cowok barunya siapa. Makanya lo jangan kepedean. Emang lo siap kalau misalnya lo ketemu mantan lo berdua sama cowoknya? Siap apa nggak siap? Pokoknya gue harus balikan lagi sama Dinda. Ya lo bisa aja balikan sama dia, tapi sekarang lo harus bisa 100% kontrol emosi lo dulu. Gini deh, sebelum itu gue pengen ngasih lo tes dulu. Ih, apa sih pakai tes lagi segala? Lu gak bisa nolak gue. Ini kan udah kemarin, gue udah bisa. Cetek banget sih. Nih, gerakan kedua nih, bisa gak? Elah, ini kan kemarin sampai 3 jam gue latihan begini. Udah hatam di kepala gue. Udahlah, kalau emang gak ada yang perlu dites, gak usah diadadain. Ini gerakan ketiga, gue yakin lo pasti gak bisa. Sebelum gue nunjukin, gue pengen ngasih tahu lo. Ini fungsinya buat kencengin otot perut. Dan sekaligus bisa ngelancarin peredaran darah lo sampai kepala, biar lo gak cepet parah. Pernah denger kan lo? Orang kalau cepet marah, pasti cepet tua. Maka lo sering ngelakuin ini biar gak cepet tua. Turun. Silakan Pak. Tinggal naikin kaki ke atas doang. Nenek-nenek yang 80 tahun juga bisa. Tuh, beres. Gerakan apaan sih tuh? Tangan lo di pinggir, kaki lo ke atas. Ini udah diangkat kaki. Tuh kan, nggak bisa kan? Coba lagi. Bisa apa enggak? Lurus ke atas kakinya. Tadi katanya bisa. Perbantuan enggak? Makanya jangan songong. Harusnya lo turun rendah hati jadi orang. Ah, gini aja deh ya.
Mau gak gue tunjukin yang benar? Yaudah, sini gue bantuin. Palu tahan pinggangnya. Oh iya. Terus ke atas. Udah gue lepasin ya. Sama aja lo ah. Udah capek. Kok jadi dia yang ngambek kan? Dia suruh lah emosi. Sakit nih kayaknya. Pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya, hidup tanpanya takkan mudah. Takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Karena dia semua menjadi indah bersama dia. Aku mengalami semua karena dia. Hidup menjadi indah bersama dia. Dan ku pastikan hidup penuh cinta. Kemana larinya cepet banget ya? Wah, gatel banget lagi. Aduh, bisa. Ngapain ngikutin aku? Siapa yang ngikutin Mbok? Sakit. Maksud kamu tuh apa sih, Bastian? Ikutan aku, ha? Jangan ganggu, lagi meditasi. Lo, ngapain sih janjiin tempat kayak gini? Ini baru tes pertama lo. Tes-tes mulu. Yaudah, cabut yuk. Tuh-tuh marah-marah lo. Pergi yuk. Bagus, yuk.
sini kunci mobil lo. Biar gue yang parkirin. Udah mau ngapain sih? Udah, masa kayak gini sih parkirnya? Udah, parkir-parkir di sini juga enggak. Udah lu masuk, lu pesan makan aja, lu mau makan apa terserah. Pesan aja yang paling mahal, ntar gue bayarin. Nih. Yakin lu bayarin? Beneran, ya elah enggak percaya banget. Udah, nih. Jangan jauh-jauh parkirnya. Iya, siap. Gue pesan duluan ya. Oke, bos. Lapar gua. Makasih. Ya. Wih, mantap. Ya, silakan Mas, mau pesan apa? Semua menu yang mahal-mahal di restoran ini, keluarin semua. Oke, siap Mas. Ya? Masakan di sini enak-enak kok. Oke. Mesti dibayarin. Kapan lagi bisa makan enak? Gue kerjain lo sekarang. Setiap kali tes aja kayak begini. Kelar tes, dibayarin makan. Kelar tes, dibayarin makan. Aduh. Aduh, kenyang banget sumpah. Tapi si Yoga cari parkir lama amat sih. Ini makanan sampai gue udah makan semua. Kagak nongol-nongol tuh orang. Parkirnya jongkol kali ya. Panggil aja dah. Eh, mas, mau kemana mas? Bayar dulu mas. Ini, saya mau cari teman saya. Tadi teman saya bilang mau bayarin saya makan. Cuma orangnya nggak nongol-nongol, katanya mau cari parkir. Oh, saya mau panggil. Udah, telepon aja temennya mas, biar yang sini. Saya samperin. Telepon aja mas, biar yang sini. Yaudah, bentar. Ya. Mana sih teleponnya nggak diangkat? Heran. Malah nggak aktif handphonenya sekarang. Kayaknya gue dikerjain nih sama dia nih. Mana gue udah makan semua lagi. Bayarnya gimana? Mas, teman saya nggak bisa dihubungin. Gini aja, kan tadi teman saya janji mau bayarin. Jadi dia lagi nunggu kali di mobil di parkiran. Mas ikut saya aja ke parkiran, ya. Ya. Kita samperin dia, ya. Oh, iya. Siapa tahu lagi nungguin di mobil. Oh iya. Ya, yuk. Bener mas, ini saya bisa bayar. Teman saya tadi lagi parkir mobil. Percaya sih. Tuh, kan. Di sini tadi. Sekarang di mana parkirnya? Mana ya? Nggak ada yang warna kuning. Mobil saya kuning, ngejreng. Nggak ada ya, Mas? Aduh, si Yoga ada aja lagi bawa mobil gue. Gimana nih, Mas? Saya apes nih. Mobil saya dibawa orang lagi. Kabur nih. Saya kena tipu, Mas. Bener. Ah, Mas cuma modus aja kali. Mau makan enak. So kaya, tapi nggak punya apa-apa. Ya udah, Mas. Nggak usah banyak alasan. Pak, pasat pam. Saya bisa bayar. Aduh. Alah, nggak usah banyak alasan. Aduh, dompetnya ketinggalan di mobil. Mobilnya kan hilang, Mas. Mas. Aduh. Ini Pak, dia, Pak. Papa, nggak usah pakai beginian deh. Apa ini, Mas? Dia tadi dia, Pak. Makan tapi belum bayar, Pak. Kita bawa ke dalam aja, Pak. Bener, Mas. Saya mau bayar, tapi dompetnya ketinggalan di mobil. Mobilnya dibawa kabur sama teman saya. Ya bener, Pak. Sumpah. Jangan bohong kamu. Nggak bohong. Jangan alasan, ya. Pak. Udah, sini aja. Aduh. Bener, Pak. Saya bisa bayar. Jangan dibawa. Yoga! Yoga! Katakan mau. Pagi, ini aja belum kelar. Ayo cepat kerjakan.
kamu berani berbuat harus bertanggung jawab. Pokoknya kamu selesaikan ini semua. Kalau sampai kamu gak mau mengerjakan, saya akan laporkan polisi. Iya pak, iya. Ini juga lagi dikerjain. Udah? Gimana? Ini jalan. Abis. Gara-gara si Yoga nih kelewatan nih. Masa gue pulang begini kondisinya? Aduh. Gawat nih. Aduh, ada orang lagi. Apa lihat-lihat? Udah malu. Gak usah liat-liat, sana pergi! Ntar pengen lo! Muntah, bisa jadi. Nyiksa banget sih. Terus gue pulangin gimana ya? Gak mungkin begini nih. Punya duit. Naik taksi juga gak punya duit. Buat kamu plase. Tengsin dua kali gue. Nyiksa banget mau pulang juga. Gara-gara si Yoga nih semua nih. Kesel gue. Tinggalin posisi begini lagi keadaan gue. Kan kalau dilihat sama polisi, tangkap gua pornografi. Pasti ini kerjanya si Yoga. Weh, sini lo. Wah, asik-asikan di rumah gua lo ya. Hah? Ingat, kalau marah, atur pernafasan. Lagi. Ah, gak peduli gua. Yang bener aja dong. Kelewatan nih cara lu kayak begini, gue ini pasti kerjaan lo. Lihat nih. Lu sampai gak pakai baju, gak pakai celana, desain sepatu doang. Lu gak bisa marah sama gue. Ini tuh tes buat lo. Kalau lu marah, artinya lu gagal. Tes? Jadi bener ini semua lu yang lakuin? Iya. Lu kenapa? Tau gak lo, hah? Ini caranya kelewatan. Lo bayangin gak? Kalau tadi di jalan gue digotong sama kantip gimana? Disangka orang gila. Belum lagi kalau di kafe tadi, gue dipanggilin polisi. Tukang tipu, kamu bayar. Mikir gak sih? Tenang aja. Mereka semua udah gue bayar kok. Tapi tadi lo berhasil. Karena lo bisa nahan emosi lo. Yaudah sekarang ganti baju. Gue temen di luar. Tuh baca. Lalu, sayang putih lu.
masih ngambek aja. By the way, sorry ya, tadi gue pakai mobil lo. Tadi gue jalan sama cewek gue. Parah lo, kelewatan banget jadi orang. Awas lo ya, sampai sekali lagi kayak gitu. Tapi tadi menurut gue lo udah lumayan oke kok. Besok gue pengen traktir lo di kafe taman. Dateng ya. Tapi kali ini beneran. Sekalian gue pengen kenalin lo ke cewek gue. Iya, yeah, gue usahain. Dan lo gak usah bawa mobil. Tampir gue aja nganterin lo pulang. Bener gak nih? Terkait tadi. Bener lah. Gue kan gak suka bohong. Cuma ngetes doang. Suka bohong. Tadi apa? Duduk dulu, ntar gue kenalin ke cewek gue. Belum dateng? Gue kira udah dateng, masih sendiri aja lu. Paling jauh cantikan Dinda kemana-mana. Nggak preme lu ya. Awas aja kalau ntar gue kenalin, lu naksir ya. Ya elah, nggak mungkin. Dinda tuh udah paling cantik buat gue. Kita lihat aja ntar. Nah, itu dia cewek gue. Hai sayang. Kenalin, ini Bastian. Pusing kepala ini memikirkan tentang dirimu. Sakit hati aku ini. Saling kenal. Gak, kok lu gak pernah cerita ke gua sih? Kalau cewek lu Dinda juga namanya. Ini cewek gua yang gua ceritain ke lu. Cewek lu kan namanya Dinda. Ini cewek gua namanya Adinda. Ya sama aja, beda dikit. Ini pacar gua. Mantan, bukan pacar. Kita udah putus, Bas. Iya, mantan. Tapi balikan kan nanti. Gua ke belakang dulu deh, sebentar. Ya. Yaudah, kita duduk aja deh. Berarti selama ini sia-sia dong gue belajar nahan emosi. Gue kira Dinda bisa balikan lagi sama gue. Gak taunya dia malah pacaran sama guru gue sendiri. Tahan emosi. Gue gak boleh marah. Gue gak boleh kelihatan emosi di depan Dinda. When the war on drugs appears to have ground to a standstill. Sayang, kok tangan kamu kayaknya makin halus ya? Habis ngapain? Serius? Pengen makan apa? Karedok. Karena kan baru-baru gaduh, terus sekarang karedok lagi. Habis, tanya aja. Tahan, gue gak mau. Kalau gue sakit apa sih? Iya kan? Buat banget ya, Jenny. Sorry, ganggu ya? Enggak, gak ganggu kok. Bas, maafin gue ya. Gue gak tau kalau Adinda ini cewek yang selama ini lo ceritain ke gue. Gue pikir kita punya cewek yang namanya hampir sama.
ternyata emang sama. Enggak apa-apa, gue gak masalah kok soal itu. Ya, gue belajar sama lo kan supaya gue bisa berubah. Kamu bisa tanya sendiri langsung sama Yoga, gimana perubahan aku sekarang? Aku udah bisa nahan emosi, aku udah gak marah-marah lagi, ya. Sorry ya, tapi sekarang lo gak mungkin lagi berharap untuk balikan sama Dinda. Karena sekarang Dinda udah jadi cewek gue. Santai aja lagi. Gue juga gak akan ngerebut cewek lo. Yaudah gue cabut ya. Gue anterin ya. Ah, gak apa-apa, gak usah. Lo di sini aja. Evan deh, cepet ya. Lo yakin? Gak apa-apa, aman. Ya. Oke.
cowok galak datang tuh. Sian, yang gak bisa move on, ya kan? Tapi Din, lu emang gak pantas sama dia, Din. Lama-lama tuh dia bisa kasar sama lu, mending sama gue. Cowok sejati, baik hati, dan penyabar lagi. Udah sih ngajak mulu. Gak lihat tuh, mukanya segan, mati pun enggan. Sian. Maaf ya, kalau dulu gue pernah salah sama kalian semua. Kalau gue dulu terlalu emosi. Sorry ya. Din. Tuh orang kenapa? Kesambet. Mungkin. Kesambet ya. Jadi. Tahu. Gue kesana deh. Iya. Kalau tantang tuh tadi, pites satu-satu semuanya. Heran. Sabar, sabar. Bastian. Hai. Hai. Bas. Aku mau minta maaf ya. Minta maaf? Emangnya kamu ada salah apa sama aku? Udah lah, aku juga udah move on sekarang. Aku juga udah gak kenapa-napa. Ya, bagus sih kalau gitu. Aku juga seneng ngeliat kamu udah bisa berubah. Ya, itu kan juga karena kamu aku bisa berubah. Oh iya, aku mau ngingetin kamu sesuatu. Soal apa ya? Next week, aku ulang tahun. Ya, walaupun kita udah putus, tapi aku pengen kita tetap temenan. Jadi aku pengen kamu datang ke rumah, ya. Iya. Ya, aku usahain untuk datang deh pasti. Ya, oke. Okay. Gue pengen cerita deh sama lo. Apa? Tau gak, tadi tuh gue udah berhasil yakin Bastian buat nikahin Yoga. Oh ya? Terus gimana? Ya awalnya dia gak percaya sih. Ya bagus sih kalau kayak gitu. Apaan ya? Apa sih? Pengen tahu gue. Si Yoga pakai gaya apaan pacarannya?
telepon terang aja ya. Dia pasti datang kok. We'll see. Happy birthday. Thank you so much. Udah punya gebetan baru aja nih. Gangguin aja lo. Yuk, cabut yuk. Situ. Gua ambil temen dulu. Iya. Yuk. Ya, have fun ya. Bye. Bye. Aku yakin kok, paling bentar lagi dia nyampe. Ini kesempatan terakhir lo, Bastian. Ingat, Bastian yang galak udah hilang. Dan sekarang lo harus tunjukin ke semua orang. Wah, cowok galak dateng nih. Bakalan ada perang nih kayaknya. Seru nih, seru. Belum kado lagi. Iya, seru banget. Kayaknya. Hai, Din. Hai. Selamat ulang tahun ya. Ini kado buat kamu. Aku udah siapin kado itu dari lama. Tapi mungkin momennya sekarang. Dan walaupun kamu sekarang udah sama yang lain, tapi perasaan aku kamu gak pernah berubah, Din. Aku tetap cinta sama kamu. Ada apa sih? Mas, selamat ya. Kamu udah lulus tes. Tes? Jadi sebenarnya aku sama Yoga tuh gak pacaran. Kita itu sepupuan. Tapi lu masih sayang kan sama dia? Ya sayang sih sayang, tapi lama-lama gue gila, tau gak pacaran sama dia? Malu ah punya pacaran galak banget kayak gitu. Lo tenang aja ya, gue bantu. Caranya gimana? Ada deh. Jadi kamu sama Yoga gak pacaran? Kalian cuma ngetes aku. Jadi kamu masih suka sama aku? Kamu mau kan jadi pacar aku lagi? Sayang, sebenarnya kita tuh nggak pernah putus.